Meskipun berdepan kemelut rumah tangga, Syamsul Yusof dipuji Sporting layan peminat. Baru-baru ini, seorang pengguna TikTok telah berkongsi satu video di mana dia terjumpa Syamsul dan Yusof tidak melepaskan peluang untuk menegur siapa pengarah dan pelakon itu. Pengguna TikTok bernama Mazni itu berkata, dia tidak bimbang dikecam disebabkan bergambar dengan Syamsul yang kini dikecam teruk oleh netizen. Menerusi caption wanita itu, masalah rumah tangga biar mereka sahaja yang selesaikan dan kita hanya mendoakan yang baik-baik sahaja untuk mereka. Malah, penerbit eksekutif Razor Edge Pictures, Datuk Sanibueh Muhammad Ismail sebelum ini berkata, kemelut rumah tangga yang dihadapi Syamsul sedikit sebanyak mengganggu fikiran pengarah tersebut yang kini di set penggambaran. Perkongsian video itu telah di media sosial dan mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang berasa simpati dengan nasib dan dugaan dihadapi Syamsul serta mengatakan jelas kelihatan wajahnya sedih serta dalam masalah. Dalam ada itu, ada juga yang memuji Syamsul tetap Sporting melayan peminat meskipun sedang berdepan banyak masalah serta mendoakan urusan pengarah itu dipermudahkan. Sebelum ini, hanya diperkatakan mengenai kemelut rumah tangga Syamsul apabila isteri pertamanya yang juga pelakon, Puteri Sarah Liana memfailkan perceraian pada Isnin lalu. Malah, penerbit eksekutif Razor Edge Pictures, Datuk Sanibueh Muhammad Ismail berkata kemelut rumah tangga yang dihadapi Syamsul sedikit sebanyak mengganggu fikiran pengarah tersebut yang kini di set penggambaran. Bagaimanapun, pengarah itu dipuji kerana tetap profesional dan semangat mengenai soal kerja meskipun berdepan masalah. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.